so far isi kandungan saya nak dekat hampir 4 bulan setengah, nak ke 5 bulan. Alhamdulillah bagus. Dan saya tengah mengharapkan dapat baby girl. Tapi saya tak tahulah baby girl lemah happy. Sebab waktu kandungan tu 2 bulan lebih, doktor kata ada corong, so nampak degupan jantung. So dia kata, you kena rehat. Tapi waktu tu saya tak declare kepada public lagi. So bila kerajaan polis datang pukul 11 ke 12, 11 malam ketuk, dan dia kata dia kena selongkar rumah ni. So, saya macam, saya terkejut tau. Biar betul kan. So anak saya di interview, anak saya di forensik, di check satu badan, polis datang, 15 orang menginterview semua, dan kami kena turun naik kebajikan masyarakat, dan sehingga saya keguguran sebab stres dan juga tekanan perasaan sebenarnya. Tapi saya pun mohon maaf, saya tak boleh nak salahkan semua orang. Saya pun nak mohon maaf kepada masyarakat. Cuma macam unfair sebab saya tak memukul anak di laman sosial. Saya hanya bagi ubat saja. Tapi orang memperbesarkan cerita sebab nama saya Alif Sukri. Tadi kita cakap pasal kandungan Datin kan. So macam mana keadaannya sekarang Datin? Oh, alhamdulillah sihat. Kaji, kalau boleh bagi saya ambil. Saya dah nak masuk 16 minggu dah. So apa perasaannya sebab dulu first time dapat tahu kembar kan? Jadi kita tak ada rezeki. Kita pun tak tahu kembar kan. So macam kalau tahu kembar mesti tak pergi main duduk dia, tak nak benda pening. So bila bleeding tu, so dekat office, saya memang macam fikir dah gugur tak adalah ni kan. So macam itu pun saya perasan lepas 2 jam. Bila nak semayang, baru nampak darah penuh. Sebelum tu, saya tak pernah ada experience keguguran. Saya masih sakit pinggang, sakit perut, sakit hari tu. Tapi, tak apalah kot, mungkin pregnant biasa lah kan. So, bila nak semayang tu, tengok darah penuh, so panik. Tapi tak ke hospital lagi. Semayang waktu apa? Asam? Waktu asam. Okay. So, lepas tu, saya punya staff yang dari biasa gugur, dia kata kalau kena ke hospital, kalau gugur kena ke hospital, dia kata, oh, juga, bawa pun nak pergi dah, mana gugur, macam tu lah kan, fikir. So, bila pergi tu, scan, dia kata, you pregnant twin, kata. So, ada dua kantong, satu tu memang elok ada jantung, sebab lagi tu dia dah tak bergerak. So, yang tak bergerak tu lah yang tengah bleeding. So, hari first tu masih ada lagi, second day, bila scan tu, dia dah keluar habis lah, dah tak ada darah dah lah. Macam Datuk kata tadi, antara punca sebab Datin stres. Stres lah, beberapa isu-isu yang berlaku tu kan. Sebab memang sibuk lah pergi tu kan, kesian pasal Khadijah tu. Pergi hospital Sungai Buloh, lepas tu pergi JKM. Doktor pula kita jumpa lepas 3 tau. Tekanan emosi lain, badan lain, forensik lain. So main doktor. Dengan polis datang rumah. Polis datang rumah berapa? Dekat rumah malam juga, usulah lebih. Serbu masuk. Sebab nak check. Tu. Yes. Dia cara baik. Jujurnya polis tu. Lain kami cara baik, polis baik. Doktor baik semua. Cuma kami tak biasa. Sebab diorang kata kami pukul, kami tak pukul. Tapi macam saya cakap lah, kadang-kadang bila artis baru nak up, lawyer baru nak up, dia sebutlah nama saya. So saya macam, okay saya buat je lah. Dia kata saya pukul budak. So, celebrity lain buat lagi macam-macam. And last kali kita pergi baru-baru ni, kita dah settle case, tak ada apa-apa. Tiada pendakwaan. So pendakwaan tak ada. Tidak berlaku lah maknanya. Tidak berlaku. So tak apalah, saya pun mungkin kita pun malah nak kecoh-kecoh. Sebab kita pun malah nak berbalas dengan orang lah. Pokok pangkalnya tak apalah, kami pun mohon maaf. Kami pun tak sengaja macam tu. Sebab bagi saya, benda ni balik kepada saya juga. Saya mohon maaf. Saya tak nak bersusah macam cerita. Okay, macam ni kita dah rasa kena kecam. Tapi saya rasa macam it's too much. Too much lah. Makcik bawang terlalu lebih-lebih. Sometimes dia kata, oh saya menumpang peruluti Aminah. Kenapa anak macam tu, kenapa bibik kasar dengan tu pakai baju. Saya kata, apa yang bibik buat sama je macam bibik trik anak saya Yusof. So Yusof pun jatuh lebam. Aminah pun jatuh lebam. So, tapi bila Aminah ni dia akan jadi tindakan orang apa. Padahal Yusof lebam tak ada orang nak tanya pun. Tak bawa bercuti pun orang tanya. Sebab memang kita tak sepenuhnya kali. Macam ni lah. Kami ambil atas niat. Secara jujurnya last minute kami tak nak ambil. Kami ada masalah. Lepas tu ibunya, kita memang tak nak ambil sebab kita tahu dia tak ada warga negara. Pada asalnya memang saya tak nak, saya kata dengan dia, you tak ada dokumen apa-apa. Setelah saya nak ambil anak, dia menyusahkan saya. Memang itu saya cakap tak nak, terus terang. Tapi mak dia baik. Merayu. And dia cakap tak apalah, saya ambil. Sebab saya pun ada anak. Tapi saya jaga ikhlas lah. Cumanya, kita baju dia pun design dia. Nanti saya tunjuk design dia. Baju anak saya. Mana Minah tunjukkan sikit. Baju dia harga 5 atau lebih. Kau ada? Cumanya memang kita pernah nak sebutkan dia, kita rasa macam dua ni annoying lah macam sebab tak kena lah. Jadi kita ni nak buat baik. Tapi saya takut lama-lama, saya takut saya sendiri rasa perasaan tak ikhlas. Jadi daripada saya baca komen-komen tu, biasa saya tutup. Saya pun tenang. Ada nak beli IG tu, dia kata nak bayar kat saya RM50,000 lah, RM100,000. Saya tak apalah dik, nanti orang kata aku jawab jadi kontroversi. Kita simpan, ini kita buat untuk bisnes kita. Tak ada pun, kita buang je terus. Buang je lah. Sekarang
Datin tenang lah. Dah tenang lah kerja. Tapi tak payah. Ada jadi kurang lah kerja saya. Kurang nak malas. Nak kena ambil air jadi nanti kemarin. Bukan dia PA saya. PA saya pun seronok. Sebenarnya kat Melati pun seronok. Sebab tak payah ambil lagi. Dan mak dia pun keep WhatsApp, message kita. Ada tak WhatsApp tengok ke mana atau punya handphone. So benda-benda tu kita bukanlah kata kita ni. Tapi kalau boleh tak naklah you all revealkan siapa mak dia. Sebab kita pun dah macam dah berjanji kat mak dia. Kita pun takkan reveal. Which is, tapi masih berhubung lah maknanya. Berhubung. Even yang masa sebelum ni pun kan berhubung. Baru jumpa bawa apa. Sebab bagi saya, saya tak nak putuskan silaturahim. Bagi saya kita pun nak respect lah orang kata kan. So setakat ni tidak akan mengambil mana-mana anak angkat dah? Bukan ni ha, jiwa awak tengok yang berikan PNC kan. Tapi saya tunjuk, ha nampak tak kita pun tunjukkan. Tapi kalau nak tunjuk dia punya siapa kan ni. Nampak tak kita hantar update gambar dia kata mak dia tengah sakit. Nampak awak baik. Benda yang sebelum ni pun kami bagi jumpa. So walaupun kami dah matikan, so netizen janganlah. Nampak kami pun update. Kenapa gambar anak saya tak ada kat situ? Ada tu kebetulan kita pakai kasut tak ada lah gambar kat situ. Dia kami tunjuk gambar kat situ. So kadang-kadang macam macam mana tau anak post kata semua orang susah. Even saya pakai kasut kurang pun, oh orang kata tu, orang kata ni. Kerana saya tak bergambar dengan dia pun. Kami punya family serba-serbi diperhatikan lah macam tu. Dia terasa macam susah tak? Dia macam ni kan, macam saya cakap saya yang memang saya memang tak ada kawan. Dan bagi saya ramai social ni is my friend. So bila I share too much, people expect saya serba-serbi sempurna. Sebab setiap manusia ada karakter dia. Ada orang lembut, ada orang kasar, ada orang gedik, ada orang poyok. So memang karakter saya macam ni. I want to share about my life. Tak, yang tak suka tak kisah. Yang suka support saya.